Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot Bersama Ikon. Pada minggu ini, kita nak bawakan kepada anda seorang ikon sukan Malaysia dalam acara Lontar Peluru, iaitu bersama dengan Ziad Zulkifli. Hai, nama saya Ziad Zulkifli, berusia 32 tahun. Saya dilahirkan di Kuantan tapi dibesarkan di Gombak, Selangor. Saya sudah berkahwin, punya tiga orang cahaya mata. Yang pertama, Zuhaira Zafra binti Muhammad Ziad. Yang kedua, Tariq Xavier bin Muhammad Ziad. Yang ketiga, Muhammad Artaris bin Muhammad Ziad. Saya anak pertama daripada empat orang adik-beradik. Saya adalah atlet lontar peluru untuk kategori F20. Kalau dipanggil untuk F20 itu adalah intellectual disability. Itu adalah kategori yang saya mainkan untuk di Paralimpik ini. Start bermulanya saya suka lontar peluru ni berusia 15 tahun, sebab saya rasa suka lontar peluru ni unik dan dia tak berapa famous. Kat sekolah masa tu, saya pada usia saya umur 15 tahun tu, saya sangat kurus dan tak ada besar sampai macam sekarang ni. Dia kurus ya. Tapi bila saya masuk bertanding dalam suka lontar peluru ni, bila lawan-lawan saya semuanya berbadan besar, macam gagah. Bila saya pegang, saya lawan dengan orang, saya boleh memenangi. So saya kata, "Ish, kenapa tak saya teruskan saya punya ni?" Sebab sekarang lontar peluru ni menggunakan, masa tu saya pemikiran saya kata menggunakan tenaga boleh dah menang. Sebab tu saya teruskan saya punya ni. Bila dah dapat pada umur 15, masuk ke 16, saya dah masuk kebangsaan, saya dah mulai menangi di peringkat pendidikan khas. Saya rasa macam wow, sukan lontar peluru ni kalau ada yang lagi tinggi kan best. Saya keep on training. Saya kat sekolah pun, kalau nak ceritakan akademik, memang saya totally out. Memang tak boleh. Dalam bidang akademik ni memang teruk. So, sukan ni salah satunya yang membuatkan saya rasa diri saya dekat dengan sukan ni. So, saya teruskan. Bila dengar saya sukan tu, saya punya jiwa tu memberontak. Oh, kita kena betul-betul dalam sukan ni. Macam tu lah. Tak kira saya bermain berbagai sukan. Sebelum lontar peluru tu, saya akan main bola sepak, rugby pun saya pernah main. Saya pernah main bola tampar, bola baling saya pernah main. Macam berbagai sukan. Dan kalau untuk cerita pasal olahraga ni, dan semua sukan olahraga saya pernah main, kecuali hammer, lompat bergalah, triple jump, lompat jauh, lompat kijang saya tak pernah main. Sebagai inspirasi kepada saya, dia sebenarnya ayah saya. Dia tak mengatakan, dia kata, boleh awak main, Ziad kena main lontar peluru. Bukan macam tu, tapi ayah saya mendorong saya, awak aktif dalam sukan ni, buat yang terbaik dalam sukan ni. Mungkin ayah saya yang pernah saya ingat, yang sampai sekarang saya pegang ayat dia, awak tak hebat dalam belajar, tak semestinya awak tak hebat dalam segala hal. Benda tu yang saya pegang sampai sekarang, sampai saya jadi nombor satu dunia, sebab saya pegang ayat tu kan. Sebab saya akan buat betul-betul. So ayah saya push saya, dia kata buatlah yang terbaik mungkin. Inilah masanya tunjukkan diri awak ni, awak boleh berjaya sampai ke pesaran dunia. So ayah saya, dia tak kisah, saya sukan apa-apa pun dia akan support. Dialah akan beli barang, dialah akan ada kat tempat kejadian, macam tu lah. Saya ingat pada tahun 2012, saya tak tahu masa tu macam the first game untuk Paralimpik, game paling besar dan game yang diidam-idamkan untuk semua Paralimpik. Benda tu macam saya memenangi pingat gansa masa tu, macam tak sangka lah. Masa tu tak sangka atlet daripada kelahiran daripada Gombak, pada atlet sekolah, bila dah pergi ke international,
dapat pingat, pingat gangsa dan diiktirafkan dapat nombor 3 dalam dunia. Masa tu reaksi ayah saya sangat, saya tak pernah tengok ayah saya sangat gembira. Family sangat gembira. Sebelum ni tak nampak. Sukan ni bukan satu kejayaan bagi saya. Saya nampak benda tu sukan bukan satu kejayaan macam kita tak nampak. Oh, sukan ni lagi-lagi Paralimpik ni boleh pergi ke ke pentas dunia kan. Tapi saya membuktikan yang saya boleh capai ke pentas dunia dan saya boleh menggam apa yang saya nak, benda tu tak mustahil. Tapi reaksi masa tu keluarga memang sangat terharu dan berbangga lah. Dia sebenarnya ramai. Sebenarnya sekolah daripada sebelum ni, saya ikon peluang tak peluru saya memang suka. Saya memang empire. Saya akan lihat dia daripada atlet pada Jerman, dia memang pakai skill yang saya pakai ni. Nama David Stoll. Memang dia memang, dia punya teknik memang cantik. Dulu memang saya tengok dia punya teknik, macam mana dia buat, apa benda latihan dia akan buat. Kita kena ada orang yang guide kita untuk kita macam tu lah, untuk menjadi yang terbaik. Pada tahun 2017, saya dapat, 2017 betul lah. Masa tu saya training tempat yang sama yang dengan dia. Saya tempat training sama dengan jago dunia tu. Semasa tu saya rasa macam satu benda yang luar biasa lah. Saya dapat pergi sana, dapat tengok dia punya latihan, saya dapat bergambar dengan dia dan saya dapat tengok dia punya competition sekali. So benda tu macam memberi inspirasi saya why not saya satu hari lagi saya nak macam dia jugalah. Macam tu lah masa tahun 2017 masa tu. Dorong sebab dia macam saya kata tadi, dia satu sukan yang unik. Dia macam kita kena perlukan tenaga, kita nak baling, dia ada skill dalam ni. Bila kita lawan tu semua orang besar-besar macam. Dia satu keseronokan lah bila kita dapat satu benda yang kita latih, kita dapat dan kita menangi. Benda tu macam satu penghargaan bagi saya lah macam. Kita dapat kalahan orang berbadan besar macam tu lah. Jenis saya sebab saya melalui berbagai liku, saya melalui macam mana peritnya hidup. So saya bagi tahu kalau anak-anak saya kata dia tak kisah, dia suka, kalau nak sukan betul-betul saya tak kisah, saya akan support dia 100%. Kalau dia nak pergi ke bidang lain pun saya akan support dia 100%. Saya tak nak tekankan akademik, kena buat akademik. Saya tak nak yang tu sebab saya mengalami itu. Sebab saya tak suka, saya kena buat juga. So minat tu takkan pergi jauh. Kalau dia ada minat, dia nak buat tu, saya akan support dia 100%. Kalau dalam sukan nak buat betul-betul, buat betul-betul. Betullah. Saya akan nasihat anak-anak. Okey, tadi kita dah tengok dah latar belakang Ziad dan juga penglibatan Ziad dalam sukan lontar peluru sejak daripada bangku sekolah lagi. Anda semua nak jadi atlet, mulalah daripada bangku sekolah lagi. Dan selepas ini, kita nak tahu juga apa yang Ziad buat waktu masa lapang dan apa hobi Ziad. Okay. Saya selalu lepas subuh dalam pukul 6. Saya dah bangun, saya dah solat subuh. Selepas saya solat subuh, jam 7 saya akan breakfast lah. Saya akan breakfast, makan sikit untuk perut tu tak lapar untuk continue ke 7. Pukul 8 saya dah mula start warm up dalam setengah jam, pukul 9 dari pukul 8 sampai pukul 11 selalunya training saya. Pukul 8 sampai pukul 10 adalah waktu untuk baling saja. Pukul 10 sampai pukul 11, selalu ini dalam gym lah. Saya akan habis dalam gym. Setiap hari, benda yang sama saya akan buat. So dalam training, pukul 8 sampai pukul 11, setengah 11, saya akan stop, saya rehat. Sampai pukul 4 petang, kadang ada training, kadang-kadang tak ada training. Pukul 4 sampai pukul 7 malam pula, saya punya training. Rutin itu setiap hari saya akan buat sampailah hari Sabtu. Hari Sabtu, pagi saja start jam 8 kadang sampai ke 12. Itulah rutin saya hari-hari. Sabtu petang sampai Ahad saya akan bersama dengan keluarga. Dalam tournament perbezaan, okey.
kita akan tengok hari apa dia punya tournament. Contoh jatuhnya competition dalam dia punya game tu dalam hari Rabu, so tak ada stop. Untuk training tak ada stop daripada Isnin, Ahad pun ada training, hari Ahad, Isnin, Selasa ada training. Tapi dah makna dekat competition tu, dia punya training tak adalah beratlah. Dia macam training sikit-sikit, tapi continue training, dapatkan feel untuk competition pula. Sebenarnya kalau nak cerita secara jujur ni, orang rumah saya bukan ahli sukan. So tahun pertama sampai tahun ketiga ada konflik juga sebab saya tak ada masa untuk family. Saya pergi keluar, so dia macam bergolak. Lepas tu kita makin lama dah dalam usia kahwin tu makin matang. Dia pun tahu saya pun luar perasaan. Saya hari-hari macam ni lah training saya. Saya penat, saya ni, saya perlukan cukup tidur, saya perlukan ni. Okay, dia, alhamdulillah orang rumah saya mula faham dengan jadual saya. Saya tunjuk jadual, lepas ni ada game ni sekian. Saya akan pergi sini, kebanyakan saya akan tinggalkan dia. So, membahagikan masa adalah Sabtu Ahad je. Hari yang saya ada untuk bersama keluarga, Sabtu Ahad. Sabtu pun kadang ada training, saya akan bawa anak-anak saya main sekali lah. Kadang-kadang biar mengenal, biar explore apa bapa dia pernah buat, macam tu lah. Untuk weekday saya memang saya tak ada bersama dengan orang lah. Tapi untuk Sabtu Ahad, saya akan bawa orang pergi ke taman, tengok apa benda lah, pergi ke laut ke, mandi laut, pergi kolam, mandi kolam, macam tu lah. Okey, kalau ada, selalunya kalau nak cakap, memang tak ada masa untuk buat apa nama dia, aktiviti. Selalunya kalau saya dapat masa, selalunya saya habiskan masa, saya akan pergi memancing. Contoh pergi memancing, lagi saya akan ajak apa ni rumah saya pergi tengok wayang, benda tu kan. Dan kebanyakan lah masa lapang untuk family, selalunya saya akan bawa diorang pergi entertainment lah, untuk pergi macam pergi mandi ke pergi kita pergi apa nama dia, macam tempat-tempat menarik. Yang first, saya boleh masak. Yang kedua, saya memancing. Yang ketiga, hobi saya adalah tengok wayang. Yang menarik selalu tengok wayang lah. Tapi yang memasak, saya memang daripada dulu saya memang minati bidang masakan ni. Saya pernah juga menjual char kway teow. Memang satu hari nanti saya akan realisasikan bila saya ada masa ruang. Sebelum ni memang saya ada buka dan sekarang dah tutup balik. Saya nak fokus dulu. Nanti ada masa saya akan buka balik lagi. Kemungkinan untuk masak lah. So char kway teow ni saya kenal daripada kawan saya. Kawan saya punya kawan, dia ajak saya, kata, jom goreng char kway teow, tengok macam mana, boleh tak? So kata masa tu memang tak ada buat apa-apa. So saya kata saya ikut je lah sebab saya nak cuba jual char kway teow. So bila dah mula goreng, oh seronok pula. Daripada goreng tu kita mengenal macam mana nak goreng ni, macam mana nak masak ni, masak Thai. So, kawan-kawan ajar lah kat situ. Saya boleh masak berbagai menu sebenarnya. Tak ada rasa bagus mana, tapi bagi saya rasa puas hati diri saya tak tahu orang lain. Untuk saya punya tekak, saya rasa okey, sedap. Saya bagai macam masakan Thai, saya boleh masak. Kalau macam mi kari, saya boleh buat. Saya laksa, tak berapa sedap. Ada satu lagi, favourite lah saya pernah rasa dekat Johor. Ada lontong goreng apa, tapi bila saya rasa, sedap lontong goreng, saya cari resipi dia. Lontong goreng antara saya boleh buat juga. Rasa dia pun sedap juga. Saya rasa lah, tekak orang saya tahu lah, sedap ke tak, tapi tekak saya rasa sedap. Kalau tak jadi atlet lontong perus, kemungkinan saya sebagai seorang chef. Saya ambil kursus sebagai tukang masak. Saya ambil apa ni, kemahiran tukang masak. Tapi itulah dia, saya tak ada apa nama dia, tak ada kesempatan untuk pergi ke bidang tukang masak pada usia remaja saya. Sampailah saya tu, saya dah jadi atlet. So kalau tidak, saya akan mungkin jadi chef, mungkin jadi peniaga macam ayah saya. Tak ada. Dulu banyak, tapi
bila dah betul-betul saya dalam bidang ni, saya rasa semua yang sukan yang lain tu saya tak boleh buat. So, salah satu yang sukan adalah lontar peluru je lah yang saya mengerti. Yang lain tu sekadar tak ada yang betul-betul saya suka lah. Saya macam tahap dia tak boleh, saya tak boleh nak main. Daripada kekurangan saya pada usia saya masih kecil lah, pada umur 1 sampai 3 sampai ke 4 ke 5 memang saya lambat. Saya punya percakapan apa semua memang, saya rasa dalam dunia saya sendiri, saya bertanya pada mak dan ayah saya kan, bila saya start ada instruksi lambat juga. Kalau untuk baca, saya rasa untuk pergi sekolah, pada sekolah rendah dulu, saya umur 11 tahun, saya baru dapat baca. So, lambatnya saya dalam akademik ni, itulah ya, kekurangan saya. Lambat, saya sangat lambat. So, bila dah besar sikit, bila dah bergaul besar, saya rasa, dunia ni macam mana, indahnya dunia. So, dalam masa nak mengenal dunia tu, sukannya banyak mengajar saya, sukannya banyak mendekatkan diri saya, lebih berani. Dulu saya kalau nak cakap eye contact, perbuatan apa semua, saya rasa tak confident. Bila dalam sukan ni, orang keliling memberikan support, memberikan tunjuk ajar, kita mula bersosial dengan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah, sampai sekarang ni saya dah mula boleh berani, saya boleh bercakap dan saya boleh bergaul macam itulah. Bila dah diagnose, dah tahu, saya dah dapat kad semua. Saya tak tahu, saya macam, okey, dah dapat kad, okey. Saya memang macam ni, okey. Memang kekurangan saya terima seadanya. Masa tu pun saya rasa, saya okey, tak ada masalah. Memang saya dilahirkan macam tu, saya akan terima seadanya saya. Ini mungkin Allah nak bagi macam ni, memang saya dah lahir macam ni. Saya terima seadanya saya dah ada kad OKU. Sampai sekarang saya pemegang kad OKU. Saya terima. Bila pada masa mula tu macam, saya tak rasa macam terbeban benda tu, macam saya enjoy. Dia kita tengok Zia walaupun nampak berbadan sahasa tapi pandai masak tau. Ha, tanggungjawab sebagai seorang suami pun tak ditinggalkan, dan masa lapang dia bawa anak-anak dia pergi berjalan-jalan, mandi laut dan sebagainya. Itu dia. Bila mana dah jadi seorang atlet, maka tanggungjawab terhadap ternegara dan juga keluarga perlu dijaga. Seronok betul dapat jadi macam Ziad, dapat mengibarkan jalur gemilang di negara-negara luar sana. Dan selepas ini kita nak tengok apakah kejayaan yang digapai oleh Ziad Zulkifli dan apa pengalaman manis dia. Dan nak tahu tak apa pengalaman pahit yang dihadapi olehnya? Pasti memberikan kita semangat dan juga motivasi. Daripada peringkat kebangsaan, daripada tahun 2005, 2006, 2007, saya dah mula bergiat dalam sukan lontar peluru ini daripada 2005, 2006 dan 2007. So dalam 5, 6, 7 tu saya sapu habis lah. Orang kata sapu bersih. Menangi pingat emas dan pingat emas. Pada masa 2008, dah mula rasa macam diri tu dah habis sekolah kan. Habis sekolah, mulalah dah tak bersukan lah. So, bila peringkat kebangsaan, startnya 2011. Demi peringkat international. Pergi para ASEAN. 2011, 2013, 2015.
semua menangi pingat emas dan sampailah sekarang ni para ASEAN sampai para ASEAN 2022 semua menangi pingat emas, tak pernah lagi miss lah untuk pencapaian yang lain. Kalau untuk para para ASEAN 2014, 2018 saya menangi pingat emas juga. So saya punya pencapaian tu 2014 menangi pingat emas rekod Asia, 2018 pingat emas rekod Asia juga. Dua kali pencapaian memegang rekod Asia. Pencapaian saya yang terbesar adalah di Paralimpik Rio. Saya menangi pingat emas dan saya juga memegang rekod dunia masa tu, 16.86. Pada tahun 2017 saya memecahkan rekod saya lagi sekali di para World Athletic di London. Saya memecah rekod saya sendiri, saya jarak balingan saya 17.29. So sebelum Paralimpik Rio, saya pernah memenangi pingat emas di pada tahun 2013 saya dah memenangi pingat emas. Tapi itu tak ada tak ada memecahkan rekod apa, tapi saya orang pertama dalam olahraga memenangi pingat emas di kejohanan dunia. So situ satu benda yang berbangga pada diri saya. Pada 2012 saya menangi pingat gasa. Bila 2013 saya menangi pingat emas. Daripada nombor 3 tukar ke jadi nombor 1. Masa tu rasa macam satu kebanggaan dan satu pencapaian yang luar biasa yang pernah saya buat, dan saya jadi orang pertama dalam Malaysia dalam olahraga yang memenangi pingat emas. So pencapaian saya tu saya continue sampailah ke Rio, saya menangi pingat emas di Paralimpik Rio dan juga world record. Lepas tu pada 2017 pun saya continue saya punya pencapaian, saya pecah rekod sekali lagi pada 2017 di kejohanan dunia. So itu pencapaian saya paling yang saya rasa paling hebat lah. Apabila saya dapat pencapaian terhebat tu, saya cabar diri saya lagi untuk saya bertanding bersama dengan atlet-atlet normal yang lain. Saya layakkan diri saya pergi ke SEA Games. Itu satu pencapaian yang luar biasa yang saya pernah fikir. Saya kata saya dah sampai ke sini, kenapa saya tak pergi ke normal punya competition pula. Saya pergi ke normal competition, pergi ke SEA Games buat pertama kalinya saya competition SEA Games di SEA Games Kuala Lumpur pada 2017. Masa tu saya rasa macam wah, saya dah qualified secara merit kategori A. So saya masuklah competition tu. Saya dapat masa tu jarak balingan saya 17.12. Saya dapat pingat gansa. So pencapaian saya masa tu saya rasa hebat lah. Saya dapat bersaing dengan atlet normal yang lain dan saya dapat pingat lagi. So saya continue lah. Saya punya tu saya masuk SEA Games Philippines pada tahun 2019. Saya tukarkan pingat daripada gansa pergi ke Perak. Lepas tu SEA Games Vietnam kali ni saya tukar balik lagi. Tak bukan emas, gansa balik. So selama saya bercimpung dalam dunia sukan untuk atlet normal juga, saya menangi pingat juga. So itu pencapaian yang terbaik saya lah sebagai seorang atlet Paralimpik. Pergi ke atlet normal pun boleh dapat satu benda untuk negara. Okey, kalau anugerah lain saya pernah dapat anugerah daripada Sultan Selangor. Saya dapat dua kali anugerah daripada Sultan Selangor, yang pada tahun 2016 sekali, pada 2017 sekali. Dan saya pernah dinobatkan sebagai atlet Paralimpik Malaysia sebanyak dua kali, pada 2013 sekali, pada 2017 sekali. Detik tu saya rasa sangat luar biasa untuk diri saya. Memang saya training gila-gila. Saya training dekat ring ni memang betul-betul untuk saya capaikan saya punya matlamat. Memang matlamat saya daripada mulanya saya sukan, saya nak menjadi atlet Paralimpik lontar peluru terbaik di dunia. Bila saya training, bila saya dah capai impian saya tu, momen tu takkan saya boleh lupakan lah, sebab momen tu adalah momen yang terindah pada diri saya. Memang saya takkan lupakan sebab
benda tu bila kita dah capai, benda sebelum ni kita menjalani satu kehidupan yang pahit, bila kita dapat capai impian kita, itulah satu benda yang paling manis dalam hidup yang saya rasa. Satu anugerah lagi saya rasa dapat mendirikan sebuah keluarga, dan anugerah terindah adalah saya dapat tiga orang cahaya mata. Itu ada satu anugerah yang saya rasa lagi indah daripada semua, sebab saya tak percaya juga sebenarnya saya sebagai anak istimewa dapat bersama dan membentuk satu keluarga dan dapat ada satu keluarga yang bahagia sampai ke hari ini. Pengalaman pahit pada tahun lepas, pada 2021, itulah pengalaman pahit yang pernah saya rasa. Paralimpik Tokyo tu adalah pengalaman pahit saya. Benda tu sangat pahit untuk diceritakan. Saya dah move on. Untuk saya pulih sebenarnya, saya ambil masa, saya rasa dekat 7 ke 8 bulan saya ambil masa untuk saya wake up balik, untuk saya berdiri balik. So sangat lama. So benda tu peristiwa yang paling pahit yang pernah saya telan, dan sekarang saya dah buang benda tu, saya nak ambil yang enjoy. Cederaan yang paling serius pernah saya alami adalah saya retak pada jari telunjuk saya masa saya baling. Kesan jahitan dan kesan operate tu masih ada sampai sekarang. Ini antara salah satu penyebab orang takut gak sebenarnya nak main lontar peluru ni, sebab dia akan mengambil satu kecederaan yang sangat serius. Masih ada lagi retak dia punya skru masih ada di dalam. Itulah kecederaan yang paling serius. Yang lain tak ada. Kecederaan ni berlaku pada tahun 2014, masa tu ada Grand Prix Paralympic di Tunisia. Saya untuk melayakkan diri saya pergi ke Asia Games lah masa tu. Saya masuk competition tu. Pada balingan pertama saya dah buat satu kesilapan yang tak patut saya buat sebagai seorang lontar peluru. Saya baling menggunakan satu jari saja. Tum. Saya rasa macam masa tu kerjaya saya macam boleh lagi saya teruskan. Saya dapat kesan je ni lah. Tapi dalam masa yang sama, alhamdulillah Allah bagikan recovery itu cepat. Pada 2014 tu saya pergi Asia Games, tangan saya masih masa tu bawah 70% nak sembuh. Saya dapat memecah rekod Asia yang sebelum. Liku dia banyak kepada psikologi. Orang kata daripada ejekkan orang, daripada kata-kata negatif orang, saya hindarkan benda tu sebab saya percaya pada diri saya, saya percaya kepada tujuan saya. Sebanyak kalau kita dengar cakap orang, kita dengar cakap orang, kau suka tak boleh pergi ke mana, kau punya prestasi boleh sampai ke situ je. Kalau bila dengar cakap orang, saya rasa benda tu takkan pergi ke mana. Sebab saya dengarkan cakap hati saya dengar cakap saya punya ayah dengan mak saya. Diorang sokong saya pada belakang, buat apa saya nak dengar cakap orang. Diorang kata saya tak boleh berjaya, saya tak boleh pergi ke mana. Lagi-lagi anak istimewa, lagi kena cacian tomahan pada orang, kata-kata negatif. Awak dalam sukan ni, sukan lagi-lagi sukan, dan istimewa sukan pula tu kan. Dia kata, awak takkan boleh pergi ke mana. Takkan sampai ke mana-mana pun. Sebab sukan ni tak ada masa depan. So Saya hindarkan benda tu. Saya macam ignore, macam benda tu tak penting, sebab orang tua saya support, awak siapa? Kalau awak orang tua saya akan dengar. Tapi orang tua saya sendiri ada di belakang saya memberikan kata-kata positif, saya hindarkan orang cakap apa. Saya fokuskan saya punya sukan ni, saya buat betul-betul sampai ke peringkat dunia. Sekarang saya tunjukkan kepada yang memberikan kata-kata negatif, sekarang saya dah di atas, saya dah memegang rekod dunia, dan saya dah boleh berdiri atas kaki saya sendiri. Apa lagi yang belum cukup lagi. Bukan senang nak jadi pemain dunia, kawan-kawan. Pastinya ada cabaran, dugaan dan rintangan yang perlu dihadapinya. Bayangkan tengah-tengah main tu patah pula jari. Dan itu dugaan yang akan menjadi saksi kejayaannya suatu hari nanti.
Okey, kita bersama dengan Ziad Zulkifli, ikon sukan negara Malaysia kita. Bukan senang nak jadi atlet kan Ziad kan? Sebab sebentar tadi saya dah dengar dah kisah manis, kisah pahit yang mana nak capai satu kejayaan ni perlu lalui semua perkara itu. Tapi kita terbayang juga 10 tahun akan datang, agak-agak Ziad berada di mana agak-agak? Kemungkinan 10 tahun akan datang, saya akan meneruskan legasi saya sebagai atlet untuk guru kepada generasi-generasi baru. Dan juga kalau ada yang berminat untuk dengar cerita saya, mungkin saya akan jadi motivator. Mungkin. Jadi motivator? Kita tak tahu. Kita boleh berkongsi kita punya pengalaman, kita boleh kongsi kita punya pahit, kita boleh kongsi kita, apa yang saya pernah terjadi, macam mana nak menempuh sebagai anak istimewa ni, apa akan terjadi? Mungkin kita tak tahu. Siapa tahu kita akan jadi apa? Mungkin orang nak dengar cerita saya, dia nak panggil saya, bagi motivasi, kita bagi motivasi. Saya yakin sekolah-sekolah kat luar sana pun mungkin nak panggil Ziad, nak dengar cerita macam mana jalan kejayaan Ziad kan? Betul. Dan kalaulah ada yang nak panggil Ziad untuk jadi coach untuk lontar peluru ni, adakah 10 tahun lagi akan jadi coach? Ya, betul-betul. Memang itu salah satu yang saya impikan lah. Saya nak teruskan saya punya apa sukan lontar peluru ni, tak tamat kat macam itulah. Tak tamat kepada saya punya generasi, tak akan tamat. Saya nak apa yang ilmu saya dapat, saya akan share lah. So bagi berkembang ilmu tu, okay. Saya pernah untuk anak-anak istimewa ni, saya dah sampai ke peringkat dunia. Saya nak cari pelapis sampai ke peringkat dunia. InsyaAllah satu hari nanti dalam 10 tahun. Saya pun rasa termotivasi lah dengan Ziad kan. Okey Ziad, okay. Saya yakin di pertandingan yang cukup hebat, muka pun nak senyum pun dah tak boleh dah waktu tu. Okay. Tapi sebenarnya kita nak tahu waktu pertandingan tu kan, apa motor yang Ziad pegang sampai Ziad boleh mendapat kemenangan dalam pertandingan tersebut? Kita dah buat sebaik mungkin. Dalam training kita dah buat. Dia macam saya punya pemikiran adalah kita hari ini pergi sekolah, hari-hari kita belajar. Apabila satu tarikh itu adalah pemeriksaan. Betul? Pemeriksaan. So kita kena buat pemeriksaan 100%. Serius? 100%. Macam itulah saya dalam sukan lontar peluru. Saya pemikiran kata semalam saya sakit. Hari ini nak yang terbaik. Saya akan buat yang terbaik dalam saya punya competition. Itulah yang bermain dan bagi motor saya untuk saya terus maju adalah saya kata pada hari semalam saya sakit, hari ini saya nak. Mungkin waktu tu Ziad terbayang keluarga kat rumah kan. Woi, ada keluarga aku kat rumah ni, aku kena jadi juara ni kan. Betul. Jadi pemangkin semangat kan? Pemangkin semangat, betul. Itu tak dinafikan lagi. Itu memang antara salah satu dorongan yang pertama lah yang dia bermain di benak pemikiran masa tu. Okey. Ya, betul. Jadi Ziad bila masuk pertandingan peringkat yang tertinggi inilah, pastinya Ziad ada satu impian dan cita-cita. Di masa akan datang ni kan, mesti ada impian dan juga kepada keluarga Ziad tersendiri. Boleh ceritakan? Okey, impian saya adalah saya nak buat yang terbaik dalam hidup saya ini. Saya akan buat yang terbaik mungkin sebagai anak istimewa ni, saya akan buat yang terbaik mungkin dan saya akan buat terbaik juga untuk keluarga saya. Macam itulah. Saya tengok kalau contoh anak-anak saya nak pergi ke mana, kalau dia minat bidang sukan, go on. Saya akan support 100% dan juga kalau dia minat belajar, go on, buat yang terbaik dalam bidang belajar, buat capai ke Menara Gading. Dan kita tengok kat luar sana ada atlet yang ada akademi sendiri. Akademi Lee Chong Wei dan sebagainya lah. Jadi mungkin Ziad pun bercita-cita nak wujudkan satu akademi supaya dapat melahirkan lebih ramai Ziad Zulkifli di luar sana. Siapa tak nak? Sebab betul? Satu adalah salah satu kita bertapak satu industri sukan ni, kita dah ada nama. So kita tak tahu mana tahu ada orang nak sponsor kan. Kita buat akademi Ziad Zulkifli. Wah, satu kebanggaan bagi saya lah. Kita cuba join venture, orang kata. Kita cuba. Ya, kalau kata saya nak support saya sendiri, memang kemungkinan duit tu tak cukup. Oi, ramai dengar kat luar tu. Ya, betul. Maksudnya macam tu, kalau ada join venture boleh datang. Boleh datang, kita bincang macam mana kita nak buat akademi Ziad Zulkifli. Betul, cadangan tu.
mungkin akan lahir lebih ramai Zaid Zulkifli kat luar sana. Jadi kita nak minta lah sikit nasihat pada Zaid Zulkifli kan. Okay. Kepada mungkin murid-murid yang sedang menonton kita di luar sana, para penonton kita di luar sana, Zaid, walaupun kita sebutkan OKU tetapi mampu untuk mencapai satu kejayaan. Mungkin murid-murid kat luar sana sempurna daripada semua perkara. Tapi mungkin apa nak tunggu lagi? Cepat, jangan malas. Terus berlatih, terus menggapai kemenangan. Bagi nasihat sikit, Zaid. Okey, bagi saya, jika awak minat satu benda, jangan pernah apa ni putus asa. Kalau awak minat, awak buat yang terbaik, buat 100%, buat sampai awak berjaya. Nanti memang mula-mula akan susah, lama-lama dia akan memudahkan. Memudah-mudah, awak dah rasa seronok. Apa yang awak buat tu, awak selalu seronok, sentiasa seronok, kita buat. Enjoy. Lama-lama benda tu, kita tak tahu pun. Macam saya sendiri, saya tak tahu pun saya dah capai ke peringkat ini sebab saya ada impian. Saya ada impian. Saya nak cuba, saya nak jadikan saya, orang pandang saya ni sebagai satu contoh, diorang pun boleh berjaya. Saya beranggap macam itulah. Saya nak orang anggap, orang memberi, saya memberikan satu titik motivasi untuk diorang. Saya yang anak istimewa ni pun boleh berjaya. Kenapa yang orang lain yang bukan istimewa tak boleh berjaya? Benda tu tak mustahil. Kalau kita betul-betul minat, kita buat betul-betul, insyaAllah ada jalannya, ada memudahkan segala urusan. Sebenarnya Zaid kan, ramai peminat Zaid kat luar sana tu. Dia macam-macam benda yang dia balik kat rumah tu kan. Tapi mereka nak mula bila ni, Zaid? Adakah nak tunggu habis sekolah? Nak tunggu waktu bila ni? Waktu yang sesuai nak mula ni, nak jadi seorang atlet ni, Zaid? Okey, sebenarnya dia tak ada had umur sebenarnya. Sebaik mungkin pada usia 13 tahun ke 14 tahun tu dah mula mencari skill lah sebenarnya. Mencari skill 15 tahun. Pergi macam-macam sekolah. Ada kejohanan sekolah, peringkat daerah, peringkat kebangsaan, peringkat tu. Masuk, cuba apa ni, serahkan diri tu ke dalam sukan. Tak kisahlah sukan apa-apa yang awak suka. Tak kisahlah lontar peluru ke apa, semua daripada mula. Daripada muda, daripada umur 13 ke 14 tahun tu adalah satu pada umur yang bagus untuk berkembang. Kepengembangan sukan, bakat. Jadi bukan senang tau nak capai apa yang Zaid capai sekarang ni. Saya pernah dengar kalau nak jadi hebat ni Zaid, dia kena buat hari-hari ya. Betul. Kena buat hari-hari. Repeat hari-hari. Oh, benda tu hari-hari ada kesalahan. Tak ada hari ni hari perfect, tak ada. Hari-hari apa ni, hari-hari benda yang sama buat. Betul ke sikit-sikit. Tak ada hari ni buat, esok dapat. Hari ni buat. Saya dah 12 tahun. Benda tu ada yang salah. Hari-hari buat, ada salah juga. Ada salah juga. Oh, baik. Betul. Maknanya tak ada benda hari-hari benda tu jadi. Dan akhirnya akan mencapai kejayaan. Akhirnya. Baik, Zaid. Ibu bapa dekat luar sana ada yang mungkin ada rasa sedikit kecewa, Zaid. Bila mana menerima anak OKU ni. Tapi sebenarnya di sebalik kekurangan dia tu, banyak lagi kelebihan dia. Mungkin ada tak nasihat untuk ibu bapa di luar sana, Zaid? Okey, kepada ibu bapa di luar sana, saya sebagai anak istimewa dan juga Saya faham perasaan ibu bapa tak bimbang atau risau ke anaknya. Tapi bila ibu bapa support anak daripada belakang, anak suka apa, kita bagi 100% kepada anak, insyaAllah anak tu akan lebih menyerah. Tak tahu, mungkin anak tu minat dalam bidang seni, kita buat bidang seni. Kalau anak tu minat dalam bidang apa yang dia minat, asah. Support, yes. Daripada pisau tumpul boleh jadi tajam. Kalau kita betul-betul apa ada di belakang dia, kita jadi apa ni, pengasah bakat dia. Lama-lama dia akan jadi tajam, dia akan jadi apa, boleh berjaya di mana-mana saja. Itulah saya, macam ayah mak bapak saya sendiri selalu yang berada di belakang saya sampai saya berjaya. Macam anak-anak Zaid nanti akan ikut jejak langkah Zaid ke? Sebab macam tu, sebab saya rasa benda saya pernah lalui. Saya tak kisah kalau anak saya dia tak bagus dalam akademik, saya nak buat macam mana, saya akan follow apa yang dia minat. Dia suka dalam sukan, kita buat sukan. Kalau dia suka dalam seni, dia buat seni. Saya tak kisah. Sebab
benda tu semua boleh berjaya. Oh, bila Ziad buat lontaran tu, nampak macam bola berapi. Dalam lagu tu macam mana? Bola-bola api. Yang dulunya kecil sekarang dah jadi besar lah. Okey, baik. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Ziad sebab bagi kita motivasi, bagi perangsang kepada kita semua untuk terus berjaya jadi seperti ikon sukan Malaysia kita pada hari ini. Terima kasih kepada para penonton. Kita tamat di sini dalam Bersama Ikon Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jom kita pergi training. Jom.